Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang karburator sepeda motor RX Series. Yang permasalahannya di sini, sepeda motor BBM terasa sangat boros dan berbuat pada tarikan gas awal. Oke guys, untuk langkah yang pertama kita cek bagian businya dahulu. Kita lepaskan businya. Di sini busi sudah terlepas. Bisa kalian lihat? Di sini busi motor warnanya sangat hitam. Dan sisa pembakaran yang menempel pada busi lumayan tebal ya guys. Nanti kita bersihkan. Untuk area di sini basah, terdapat bekas sisa oli. Karena ini motor 2 tak, sistemnya menggunakan tambahan oli samping. Jadi ini wajar-wajar aja ya guys jika businya agak sedikit basah. Oke guys, sekarang bersihkan businya. Gosok menggunakan amplas yang tipis sampai terlepas semua kotoran yang menempel pada busi. Ini hasilnya setelah busi kita amplas. Sudah lumayan bersih ya guys. Selanjutnya kita pasangkan kembali businya. Dan kencangkan. Cop busi jangan lupa dipasang. Sekarang hidupkan sepeda motornya. Lanjut ke penyetelan karburator. Perhatikan guys, di sini ada dua skrup setelan karburator. Untuk yang di sebelah kiri atau setelan stasioner, kita putar ke kanan sampai mentok. Kemudian untuk yang di sebelah kanan atau setelan udara, putar juga ke kanan sampai mentok. Keduanya di sini sudah diputar ke kanan sampai mentok. Kemudian setelan udara kita putar kembali ke kiri sesuai tinggi RPM sepeda motor. Selanjutnya, turunkan setelan stasioner sampai langsung stabil. Setelan stasioner di sini sudah stabil ya guys. Sekarang kita coba mainkan gasnya.